wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, pagi ini hari Senin 13 Maret 2023, ratusan prajurit mengikuti upacara penutupan latihan standardisasi prajurit Kostrad gelombang 14 tahun anggaran 2023 Dharma Putra yang dipimpin langsung oleh Pang Kostrad, dan saat ini upacara masih berlangsung. Dharma Putra. Hormat Panyato. Hai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pernyataan resmi penutupan latihan standarisasi prajurit Kostrad gelombang 14 tahun anggaran 2023. Pada hari ini, Senin tanggal 13 Maret 2023, pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat, latihan standarisasi prajurit Kostrad gelombang 14 tahun anggaran 2023, saya nyatakan dengan resmi ditutup. Persiapan penanggalan tanda peserta, pemasangan baret kosong, penyematan brevet cakra, dan pemasangan sangkur, serta penyerahan sertifikat. Ya, saat ini akan berlangsung penyematan brevet dan penyematan sangkur kepada prajurit Kostrad dalam acara penutupan latihan standarisasi prajurit Kostrad gelombang 14 tahun 2023 ataupun tahun anggaran 2023. Ya, langsung dipimpin oleh Pang Kostrad, Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, MSC. Pemasangan baret Kostrad, penyematan brevet cakra, dan pemasangan sangkur, serta penyerahan sertifikat. Siap! Penanggalan tanda peserta, pemasangan baret Kostrad, penyematan brevet cakra, dan pemasangan sangkur, serta penyerahan sertifikat. Jika berurut, mulai! Lepas helm! Mulai! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!